Kak Pira, hari ini kita mau masak apa ya? Terus bahan-bahannya apa-apa aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Sederhananya Cara Family. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, ini merupakan lanjutan dari video kita kemarin nih teman-teman. Di video kali ini, Emak mau masak 5 menu masakan sederhana yang tentunya mudah membuatnya dan nikmat rasanya. Kira-kira apa saja ya menunya? Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Tumis bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay sampai harum ya. Setelah harum, lanjut kita masukkan cabenya. Aduk sebentar, kemudian masukkan kangkungnya. Aduk-aduk kangkung sampai bumbunya merata dan tambahkan sedikit air. Selanjutnya, tambahkan saus tiram, garam, penyedap rasa, dan juga sedikit gula ya teman-teman. Alhamdulillah, tumis kangkung saus tiramnya sudah selesai nih teman-teman. Nah, di kompor sebelahnya, Mak sedang menggoreng ikan nih teman-teman yang sudah dimarinasi dengan garam dan juga jeruk nipis. Nah, selanjutnya kita masak apa lagi nih Kak? Sambal terasi. Terus bahannya apa-apa aja coba? Cabai apa? Cabai rawit. Iya, cabai rawit kecil, cabai rawit merah. Terus cabai merah. Cabai rawit besar, cabai rawit kecil, bawang merah, terasi, tomat. Panaskan minyak. Kebetulan di sebelah sudah ada minyak panas untuk menggoreng udang ya teman-teman. Potong semua bahan, kemudian kita tumis sampai setengah matang ya teman-teman. Ini terasinya sudah dibakar dulu ya teman-teman sebelumnya, dan setelah bumbunya setengah matang, kemudian kita tambahkan setengah cangkir air putih, kemudian tambahkan garam, gula, dan penyedap secukupnya. Masak hingga air menyusut dan angkat. Ulek kasar bumbu sambal terasinya. Ini adalah resep sambal terasi yang Mak dapat dari sahabat kecil Mak yang bernama Mama Mia. Dan teman-teman wajib coba nih cara masak sambal terasi seperti ini. Nikmat banget.
ini Kak Fira lagi belajar ngulek sambal, teman-teman. Menu selanjutnya adalah udang goreng tepung. Dan resepnya sudah ada di video kami sebelumnya, teman-teman. Dan linknya sudah dicantumkan di kolom deskripsi. Dan ini menu spesial yang gak boleh ketinggalan, yaitu ikan asin. Dan tara, menu sederhananya sudah selesai. Enak, Dek. Enak, Nak. Buat teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini.